Hai Changemakers, kalian perhatiin gak sih kalau sekarang anak muda mulai tertarik dengan karya seni ataupun berkunjung ke pameran seni? Nah, seiring berkembangnya zaman, karya seni pun sekarang semakin beragam dan bahkan kini ada dalam format digital. Selain itu, karya seni ini juga bisa dibeli sebagai NFT loh. Contohnya seperti karya-karya seni yang ada di belakang ini. Ngomong-ngomong soal NFT, istilah ini mulai tenar semenjak salah satu kreator NFT Indonesia, Sultan Al-Ghazali, yang berhasil menjual foto selfie-nya sebanyak 933 foto sebagai NFT dan mendapatkan keuntungan sekitar 13,5 miliar rupiah. Kok bisa sih? Ghazali dalam waktu 2 minggu bisa menjadi sultan hanya dengan menjual foto selfie-nya sebagai NFT? Sebenarnya NFT itu apa sih? Yuk kita ketahui lebih dalam mengenai NFT. Sebenarnya, keberadaan NFT saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat secara global. Kami melakukan riset dan menemukan data dari antaranews.com bahwa NFT sudah berkembang pesat dari awal 2021. Pada kuartal 1, penjualan NFT memiliki jumlah sebesar 17 triliun rupiah. Kemudian di kuartal 2, penjualan tersebut naik menjadi 18,5 triliun rupiah dan di kuartal 3 melejit menjadi 152 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa NFT kemungkinan akan terus melonjak tinggi hingga saat ini. Namun, melihat perkembangan NFT yang semakin meningkat secara pesat, apakah mayoritas orang lebih kenal dan paham mengenai NFT? Sebenarnya nggak banyak tahu sih, cuman karena kemarin lagi naik ya tentang NFT, jadi ya pernah dengar lah. Sepengetahuan aku sih, NFT itu kayak turunan dari kripto, tapi lebih ke artnya, kayak lukisan, foto, musik, gitu-gitu sih. Jadi lebih ke menjual karya seseorang yang bisa jadi aset digital. Awalnya emang udah pernah dengar si NFT itu kan awal-awal, itu dari banyak awalnya berita-berita kayak udah mulai masuk metaverse gitu-gitu. Terus makin jadi lagi tuh kasusnya Ghazali, jadi kayak makin terangkat lagi NFT itu apa gitu. Jadi orang-orang pada ikutan gitu. Akhirnya jadi kayak, wah apa nih? Coba dicari tahu gitu. Setahu aku, kalau NFT itu tuh awal mulanya tuh aku tahu karena awal-awal ada yang berita dari Ghazali itu. Dan itu kayak dia mendapatkan sekitar miliaran dari NFT. Padahal dia cuma mengupload foto selfie-nya doang. Nah itu yang aku tahu sih. NFT atau Non-Fungible Token adalah aset digital yang menggunakan blockchain serta bekerja untuk terus melacak kepemilikan barang virtual. Barang ini bisa berupa aset game, foto atau ilustrasi, video, dan lainnya. Di Indonesia pun memang sudah banyak yang mulai terjun ke dunia NFT. Tetapi sayangnya, literasi digital mengenai NFT masih kurang di masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset YouGov mengenai pemahaman konsumen tentang NFT, 48% konsumen secara global tidak pernah mendengar istilah NFT. 25%-nya mengatakan pernah mendengar istilah NFT tapi tidak tahu apa itu NFT. 19%-nya mengatakan mereka memiliki pemahaman. 6% mengatakan mereka mengetahui jelas apa itu NFT. Dan 2%-nya mengatakan bahwa mereka memiliki NFT. Di Indonesia, walaupun jumlah konsumen lebih banyak yang mengerti NFT dibandingkan dengan negara lain, tetapi skala literasi digitalnya masih kurang, yaitu 3,49 dalam skala 5. Mengapa bisa begitu? Kenapa mungkin ya? Mungkin kenapa orang Indonesia itu agak kurang tentang knowledge-nya, karena ya memang yang hanya tahu orang Indonesia itu NFT cuma soal uang-uang aja sih. Itu sangat disayangkan, itu sangat disayangkan sekali. Padahal dengan adanya NFT kita bisa membangun dunia lebih baik lagi gitu. Dengan idealisme kita bisa funding rame-rame gitu, kita bisa udunan, kita bisa patungan sama-sama untuk ya membuat idealisme kita. Ya contohnya aja seperti
superlatif itu kita membuat sebuah galeri NFT gitu. Selain kurangnya literasi digital, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih salah dalam menggunakan NFT. Terkagumi oleh kesuksesan Gozali, netizen Indonesia mulai mengikuti jejaknya dengan membuat NFT berupa foto-foto bayi dan makanan. Beberapa pembuat NFT pun juga mencetak foto KTP-nya menjadi NFT, yang secara tidak sengaja menempatkan informasi pribadi yang sensitif seperti nama dan alamat mereka secara online. Bahkan, salah satu kreator NFT memposting NFT-nya dengan caption, "Saya butuh uang, jadi saya menjual kartu KTP saya." Dari aksi-aksi berbahaya yang dilakukan netizen Indonesia, gimana sih cara agar edukasi NFT itu bisa aksesibel, agar orang-orang awam bisa lebih paham dan tertarik terhadap NFT? Untuk orang-orang supaya aksesibel, balik lagi ya, kita udah dapat banyak informasi lah di Twitter gitu. Itu boleh sih orang-orang teman-teman nanti ngefollow Twitter Superlatif ataupun project-project lainnya. Di situ pasti akan banyak informasi-informasi mengenai NFT dan biasanya di Twitter itu kan ada logaritma ya. Logaritma ketika kita memfollow suatu project atau memfollow suatu NFT influencer, itu logaritmanya akan terbentuk sendiri. Sehingga timeline-nya akan muncul NFT semua. Nah, dari situlah kita belajar bersama-sama gitu. NFT memiliki dampak positif yang cukup luas. Salah satunya membantu seniman untuk melindungi hak cipta karya digital mereka. Namun, apa sih dampak positif lainnya dari NFT? Ada dua ya. Pertama, kita mulai dulu dengan edukasi. Dampak positifnya itu kita mulai mengedukasi masyarakat tentang apa sih NFT, dan nanti nggak semuanya buruk kok, nggak semuanya tentang kadang-kadang orang NFT itu robot trading ya, binomo ya. Enggak gitu. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk donasi itu sendiri. Karena kan memang real projects yang kita ingin bangun kan membutuhkan dana gitu ya. Dan ini kita provide untuk para NGO, para partner. Dan memang di sini kita mengumpulkan juga komunitas yang peduli akan hal sosial gitu. Dan donation ini bisa dipakai, misalnya contoh sama campaign nih udah jalan kemarin yang action itu membangun sekolah di NTT dengan plan internasional Indonesia gitu ya. Nah, kita udah belajar banyak nih mengenai apa itu NFT dan juga dampaknya. Yang terakhir, apa harapan kakak terhadap dunia NFT untuk kedepannya? Harapannya banyak. Tapi semua pasti kita mulai dulu ya, seperti kayak namanya Good Bunny. Kita berharap space ini dipakai untuk lebih banyak kebaikan sih. Gitu. Nah, ya kita pengen space ini sebenarnya lebih positif dan lebih inklusif sebenarnya. Inklusif dalam artian sekarang kan dominasi masih market di luar. Misalnya kita karena language barrier, gitu, karena pengetahuan, terutama misalnya market Indonesia itu masih sedikit gitu, kalau dibandingkan dengan market luar gitu ya. Inklusif juga untuk para wanita terutama gitu, karena kebanyakan memang masih dominannya itu laki-laki, dan terutama female-led projects by statistics tuh mungkin around 10% gitu yang memang aktif. Jadi how to make the space lebih baik for positive change dan juga untuk making it more lebih inclusive sih buat teman-teman gitu. Jadi ibu rumah tangga pun nanti one day bisa berkarya dalam bentuk NFT. They don't have to struggle finding financial income dan segala macam. Jadi gimana caranya lebih positif aja sih. Hi Changemakers, setelah kita membahas mengenai edukasi NFT, yuk mulai budaya literasi dan beri dukungan dengan mengambil aksi pada challenge Bantu Anak-anak SDN 31 Punya Perpustakaan dan Lapangan di aplikasi Campaign for Change. Donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk membangun perpustakaan di SDN 31 Longkali, Kalimantan Timur. So, tunggu apa lagi? Let's make the world better dengan klik link di bawah ini, download, dan jangan lupa untuk ikuti aksinya ya!